Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri dulu, saya Asridin dari KBP Angkatan 11. Mempunyai kegiatan yaitu pada tugas demonstrasi kesetua untuk mewawancarai kepala sekolah. Apakah ibu bersedia? Terima kasih atas kesediaan ibu. Akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang ingin meminta jawaban ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih banyak. Ini adalah satu apresiasi yang luar biasa. Istilahnya mengajak untuk sharing komunikasi terkait dengan dilema etika. Di mana ini adalah situasi di mana seseorang dalam pengambilan keputusan harus jelas yang mana yang baik dan tidak dalam perspektif etika. Jadi bagaimana untuk mengelompokkan atau identifikasi dari kasus itu sebenarnya tergantung dari jenis kasus yang kita hadapi. Karena bermacam-macam jenis kasus yang terkadang kita hadapi di satuan pendidikan. Ada yang terkait dengan kasus kejujuran, ada yang kasus ketidakpatuhan, ada yang kasus dalam hal ini. Dapat mengidentifikasi beberapa kasus seperti misalnya kejujuran. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bu, selama ini ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan dengan sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Nah, apa bagaimana cara ibu mengambil keputusan untuk sama-sama? Kalau selama ini yang saya hadapi, yaitu tergantung dari jenis kasus yang saya hadapi. Jadi sepanjang itu adalah untuk kepentingan umum, maka saya lebih mengutamakan kepentingan umum. Tapi pada dasarnya kita tahu bersama, karena terkadang ada memang jenis kasus yang memang sifatnya sangat pribadi, tetapi dari sisi harus kita sampaikan secara umum. Tetapi kalau misalnya kita sudah memilah dan memilah, memilih mana yang kasus khusus bisa kita terjadi, maka kita selesaikan untuk kepentingan umum. Kita undang semua guru dan seluruh stakeholder yang ada sekolah untuk kita selesaikan. Jadi pengambilan keputusan ini dikolaborasi semuanya untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang termasuk kasus efektif, dan itu sebenarnya tidak terlalu banyak menyelenggarakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Tapi banyak pula yang kita hadapi sekarang, ya, lebih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi untuk pengambilan keputusannya, terutama terkait dengan konflik nilai, ketidakpastian karena kurang informasi, bisa juga kan ada pengaruh kepentingan pribadi. Jadi tergantunglah bagaimana kita memaknai apa yang kita hadapi. Yang berikutnya lagi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya? Ketidakpastian dan kurangnya informasi. Terkadang di satuan pendidikan kita sudah tahu bersama bahwa setiap tanggal 17 kita menggunakan pakaian kit. Tetapi masih ada pula yang kita temukan seorang asisten ataupun apa itu tidak memaknai bahwa ternyata harusnya kita sudah menggunakan pakaian itu, tetapi tidak. Ini disebabkan karena kurangnya informasi. Jadi
terkadang kita sebagai kepala sekolah tidak mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Tetapi di sisi lain, dia menganggap bahwa dia merugikan untuk dirinya. Dan disinilah perannya seorang manajer dan ini kepala sekolah mengambil keputusan yang terbaik, bagaimana melihat dari sisi kompetensi, dan dia bisa memaknai bahwa insya Allah dengan tugas yang diberikan bisa dilaksanakan. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ketika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa saja yang Ibu lakukan? Jadi terkait dengan ini tergantung dari dilema etika yang kita hadapi atau kasus apa yang kita hadapi. Kalau misalnya memang dia pemenangnya bisa dilaksanakan dengan cepat, maka tidak perlu menunggu jadwal. Tetapi kalau misalnya jenis kasusnya harus pemenangnya, kita kolaborasikan diskusi dari beberapa pihak, maka harus kita diskusi secara bersama-sama. Jadi jadwal sendiri. Ya, berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini yang menjadi pegangan Ibu untuk saya sendiri yaitu selain meminta petunjuk dan apapun sebenarnya yang sudah kita pahamkan atau yang kita sudah lakukan dengan baik, semuanya kita serahkan kepada Ibu. Jadi semua dari semua faktor-faktor yang sudah ambil keputusan yang sudah Ibu hampir selesaikan semua yang diserahkan kepada Anda, itu mungkin jalan yang terbaik ya. Nah yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah etika? Jadi kalau kita secara pribadi, semuanya diawali dengan niat yang baik. Karena sesuatu yang diawali dengan baik, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, pasti pikirannya kita jernih untuk menyelesaikan masalah. Dan itulah yang menjadi pegangan teguh. Selalu kita ingatkan bahwa sepenuh hati, sejernih jiwa, sekuat tenaga untuk bekerja dengan maksimal. Pasti manfaatnya sangat besar. Ini bagaimana dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan dilema etika atau dugaan moral ini, keputusan yang kita ambil ini tidak dapat menyelesaikan semua. Tidak semua. Iya, jadi tidak dapat menyelesaikan semua. Terima kasih atas jawaban Ibu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari yang Ibu sudah mengalami di sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.